Suasana Sabtu pagi bosku, sekitar jam 8. Sabtu pagi cuma di bagian ini saja yang aktif bosku. Di sebelah timur sudah tidak ada lagi. Hari ini beda dengan hari-hari sebelumnya bosku. Kalau masih ada seperti ini, saya yakin besok tidak seramai minggu-minggu seperti sebelumnya, bosku. Biasanya di sini, kalau Sabtu ada PKL di sini, bosku. Sekarang tidak ada. Datang lagi. Bang, besok masih ada nggak bang kalau seperti ini bang? Semoga besok sudah selesai bosku, bisa ramai seperti semula untuk PKL di hari Minggu di Tugu Pahlawan ini bosku. Itu ada yang lupa untuk apa namanya yang tanya-tanya masalah pakaian bekas karungan bosku ya. Suasana Sabtu pagi bosku, sekitar jam 8. Sabtu pagi cuma di bagian ini saja yang aktif bosku. Di sebelah timur sudah tidak ada lagi. Dan cuma agak sepi sekarang bosku, banyak yang tutup ini. Biasanya ramai soalnya di sini ada apa? Ada TNI bersih-bersih ini bosku. Bersih-bersih Kalimas. Nah, di sini penuh bosku. Kalau Sabtu biasanya penuh, cuma mungkin ada apa ini bersih-bersih banyak. Mariner banyak TNI bersih-bersih bos, jadi agak diliburkan mungkin, disteril jalannya bosku, banyak bersih-bersih di sini bosku, mulai dari sana kali-kali dibersihkan bosku. Oke, kita coba jalan terus. Nah, jadi untuk Sabtu ini PKL libur bosku. Sudah tahu kalau besok, kalau masih ada mungkin tidak seramai hari Minggu biasanya bosku. Soalnya ini banyak banget ini. Apa untuk hari ini aja atau besok bosku? Kalau besok berarti untuk Tugu Pahlawan ini besok berarti sepi bosku. Ini coba jalan lagi ke utara bosku. Oh. Lagi bersih-bersih ini bosku. Mungkin karena 17 Agustus bosku ya. Bersih-bersih banyak sekali. Satpol PP Lantamal 5. Biasanya di sini kalau Sabtu ada PKL di sini bosku. Sekarang tidak ada. Nah, biasanya di sini kalau Sabtu ini ada, sekarang tidak ada bos. Banyak marinir di sini bersih-bersih. Dan kabarnya besok katanya masih
masih ada bersih-bersih seperti ini. Tapi mungkin kalau kalian yang mau besok mau apa namanya ke Tugu Pahlawan, coba aja bosku. Kalau masih seperti ini berarti besok sepi bosku. Bang, besok masih ada nggak bang kalau seperti ini bang? Kurang tahu ya. Datang lagi satu peleton. Semangatnya Kodik Latamal, Kodik Latamal untuk bersih-bersih dalam rangka apa ini bosku? Proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau sampai besok ini kayaknya besok nggak seramai minggu-minggu kemarin bosku untuk di Tugu Pahlawan. Biasanya kalau Tugu Pahlawan kalau hari Minggu ramai banget bosku. Kalau masih ada seperti ini, saya yakin besok tidak seramai minggu-minggu seperti sebelumnya bosku. Oke, bosku. Cukup sekian informasi dari Tugu Pahlawan bahwa di hari ini beda dengan hari-hari sebelumnya bosku, karena banyak anggota-anggota TNI yang lagi bersih-bersih bosku. Semoga besok sudah selesai bosku, bisa ramai seperti semula untuk PKL di hari Minggu di Tugu Pahlawan ini bosku. Ya bosku, untuk itu ada yang lupa untuk apa namanya yang tanya-tanya masalah pakaian bekas karungan bosku ya. Saya coba tanya info-info PKL, ternyata nggak ada yang tahu bosku. Apa mungkin disembunyikan atau apa bosku. Tapi saya ada channel bosku cuma di Riau, kalau mau lihat di deskripsi bosku, ada nomor WA-nya bosku. Oke, bagi kalian yang mau coba-coba berjualan pakaian second, silakan di deskripsi ada nomor WA-nya bosku. Tapi daerahnya di Riau bosku.